Sekarang ada Cortez. Ya, Andri Ibu kita lihat pemirsa terpental, tabrakan dia sama Carlos Fortes. Ini sebenarnya sama-sama besar. Jauh lebih besar ya. Andri Ibu udah gede, tapi yang ini gede banget juga. Itu lihat tuh. Carlos Fortes. Ini beda size lah ya. Ya, ini tampaknya masih terusan. Masih terusan yang tadi ya. Masih terusan yang tadi, pemirsa. Andri Ibu, kita lihat pemirsa. Ya, masih terusan yang tadi. Andri Ibu dan juga Fortes. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana. Boom! Masih siran. Kita lihat. Balik merebut oleh Rico. Dorongan yang dilakukan oleh Siran dianggap pelanggaran. Ini tidak pelanggaran menurut wasit. Betul. Karena dalam kontak penalti, yeah. Sementara lumayan ya. Iya. Yeah. Karena juga cara penampilannya ya. Kemudian di tepi kotak penalti, Siran memang mendorong Rico. Benar, yang melakukan sundulan adalah Opat. Berikan kepada Marklop. Ini yang pertama. Ini yang pertama, bahwa Febri kesal. Iya. Akhirnya dibales ya. Dan yang ini, Bruno. Dibales Febri. Dibales pemirsa, tadi. Karena memang tadi ya itu dia Febri bilang tadi di sini di gym. Iya. Sebetulnya di lapangan pemain suka begini ya, tapi sebetulnya merugikan. Yang balas tuh jangan pemain langsung, biar Tuhan yang balas gitu. Rugi Febrinya, rugi timnya. Jadi biar Tuhan yang balas kalau sepak bola itu. Tuh, sementara kita lihat arbitro dengan Riyad Mabioso. Terlihat pemirsa ada clash antara Riyad Mabioso dan juga Ardi Idrus. Ya, apa kita lihat pemirsa Ardi Idrus, dan kali ini sebuah umpan yang coba diberikan lempar ke dalam masih untuk Persib Bandung. Persib Bandung pemirsa. Ya, ada kelab Riyad Mabioso. Mohamed Rashid minta bola, berikan kepada Zaldando. Masih Zaldando. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.